tak balik ni dah cantik tempat ni. Eh, mana? Oh, yalah, Din lah. Woi, Din. Oh, lama dah lain kau sekarang ah. Hai. Oh, lama. Aku tengok kau ni, Din. Daripada dulu sampailah sekarang. Macam ni je. Betul tak, Tik? Sampai bila, Din, kau nak duduk kampung ni? Macam ni lah, Wan, Tik. Aku lebih suka duduk di kampung. Kerja biasa-biasa. Lainlah macam kau, kau dah sukses. Itulah aku nak ajak kau pergi KL. Kau tengok aku 3-4 bulan aku pergi KL. Aku dah boleh beli kereta kancil tau. Kancil cash tau. Berapa ribu ni? 17 ribu tau. Aku rekan lah. Tapi tak apa lah, Wan. Aku lebih rela dengan macam ni. Aku tengok kau sukses pun aku kira dah. Yelah, tapi kau sampai bila nak duduk kampung dengan keadaan macam ni? Bukan, masalahnya sekarang dia ni duduk kampung jaga kambing dengan lembu mak ayah dia. Sampai bila dia kena jadi budak kampung? Betul, Din. Tak ada masa depan, Din. Tak ada masa depan. Kau tahu tak? Tiap aku balik je kampung, aku tengok kau duduk macam ni. Aku balik je kampung, kau duduk. Aku kesian, kau tahu tak? Kau ikut aku dengan hati pergi KL. Kita kerja sesama sana, kan? Kau boleh beli kereta. Kau boleh beli apa benda yang kau nak. Aku sebagai kawan kau ni, kesian. Sedih aku tengok. Kau tahu tak? Tak apalah, Wan. Rezeki tu datang daripada Allah SWT. Aku kira... Ya, aku tak. Engkau ni dah sukses. Aku lebih suka, tahu tak? Aku rela macam ni je lah. Susah macam ni. Susah. Eh, aku lah nak ajar kau kerja lah. Tahu? Ayah ni. Wah, nanti. Jalan kau. Budak kampung. Susah sangat. Macam tu. Pujuk pun dah tak ada apa. Tak payah layan lah dia. Susah. Jom lah. Apa? Mak, Din tu. Mak dah punya rambut. Adik ke? Honda tu. Aduh, Wan, nanti Wan. Kancil, Wan. Aduh. Bye, Wan.